Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Lindsay di sini. Kali ini Lindsay mempunyai seorang bintang tamu luar biasa. Mungkin suara saya tidak begitu keras ya hari ini, karena mesti diperbaiki dulu nih suaranya. Ini saya udah mengawetkan suara beberapa hari loh, khusus untuk acara ini. Teman-teman, sebelum kita ketemu dengan bintang tamu kita doa dulu yuk ya. Yuk, Bapakku yang di surga, kami berterima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih Engkau telah menghadirkan tamu bagi kami, menghadirkan pelayan-pelayan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan lebih banyak lagi pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani-Mu, Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semuanya untuk kebesaran nama-Mu, bukan kebesaran nama kami. Bapakku yang di surga, berkahi acara ini, berkahi bintang tamu kami, berkahi kami juga sebagai pembicara. Dan aku juga meminta Bapak agar Engkau juga memberkahi semua teman-teman yang menyaksikan, yang menyimak acara ini. Berkahi juga Bapak pendonor-pendonor yang telah masuk dan yang digerakkan hatinya untuk mendukung program kami We Are For Murtadin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini kepada-Mu, Roh Kudus. Silakan ambil alih acara ini, kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus, dan saya tutup bungkus acara ini dengan darah Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita yang satu ini. Salam Pak. Salam Bu. Ini namanya Ferdinand tapi dipanggilnya Kodek. Maunya enaknya dipanggil Ferdinand atau Kodek nih Pak? Lebih enaknya dipanggil Kodek Bu. Panggil Pak Kodek aja ya. Oke, yes. Gak apa-apa. Good. Mungkin ini nama ngetopnya ya. Oke, Pak Kodek. Pak Kodek ini Murtadin bukan sih? Saya bukan Murtadin, saya dari kecil Kristen. Dari kecil Kristen. Tapi kenapa Pak Kodek mau melayani di We Are For Murtadin? Satu hal ya, saya sih sebenarnya melayani di Murtadin karena saya ingin bersama-sama mereka dapat membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, lalu sama-sama mereka bernyanyi. Kalaupun sampai pas Natal sama-sama bisa bertemu langsung gitu, kopdar. Oh, berarti udah pernah kopdar dengan teman-teman Murtadin ya? Sudah pernah, Bu. Luar biasa. Saya malah belum kopdar nih. Nah, yang aku mau tanya gini nih. Kita pernah ketemuannya di mana ya? Kok tiba-tiba Pak Kodek bisa ada bersama kami, melayani bersama kami. Sekarang menjadi bos jadi bos Zoom nih, Zoom link. Nah, ini ceritanya gimana sih Pak Kodek, kalau bisa dijelaskan sedikit ya, agak panjang gitu, supaya kita bisa tahu awal sejarahnya gimana kok sampai Pak Kodek ada melayani bersama kita. Awal ketemunya gimana, terus apa, pokoknya apa sih gitu. Yuk silakan Pak Kodek. Iya, ini benar, saya harus ceritakan dulu dari awal. Di pertama kali itu saya berada di satu grup WhatsApp grup, di mana di situ berkumpul yang Kristen apologet. Nah, saya salah satu member di WhatsApp grup itu. Nah, suatu waktu saya lihat ada nomor WhatsApp-nya Bu Lindsay di dalam WhatsApp grup itu. Tapi tak beberapa lama, karena melihat di WhatsApp grup itu sesuatu, Ibu Lindsay keluar dari situ. Tapi saya tetap mencatat nomor Ibu Lindsay. Nah, di WhatsApp grup itu memang Ibu Lindsay memaparkan, menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Itu yang membuat saya tertarik, makanya saya catat nomor Bu Lindsay.
berikutnya, hari berikutnya saya ingat dan saya hubungi nomor ibu. Bu, apa sih karunia karunia roh yang ibu maksudkan, yang ibu sendiri alami dan bisa share bagi saya gitu. Nah, ibu tanggapin itu. Kalau begitu, Pak Kodek nanti ikut aja dulu di grup yang saya bina gitu, yang di mana ibu di situ sudah lama. Tunggu Kodek, nah, tunggu Pak Kodek. Ya. Ini ada suara ya. Feedback. Ada suara feedback Pak Kodek. Pak Kodek setel YouTube nggak di device yang satunya? Ada di, tapi bukan device ya. Ini. And device istri saya. Ya, mending tolong dimatiin aja karena feedback suaranya. Oke, feedback. Iya, udah dimatiin. Nanti nontonnya apa sih, nontonnya dari StreamYard aja gitu, atau mungkin bisa nonton dari Zoom ya, mungkin bisa ke situ. Yeah. Buat teman-teman silakan bisa juga ke Zoom, kita nonton bareng-bareng. Oke, terusin Pak Kodek, maaf nih. Nah, ibu bilang ya udah gabung dulu kalau mau mendapatkan penjelasan dari saya tentang karunia roh itu, ikut gabung di WhatsApp grupnya saya gitu. Oh, namanya WhatsApp grupnya itu Lahir Baru. Nah, di situ saya pertama kali bertemu secara WhatsApp grup lah, tahu ini murtadin-murtadin yang usianya masih muda-muda, ada juga yang udah dewasa sih. Nah, disitulah saya tahu ini murtadin. Mereka sama seperti saya juga rindu untuk membaca, mengenal Yesus, membaca Alkitab, bernyanyi gitu. Dan kalau saat ibadah, mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Ada satu kerinduan yang mendalam, murtadin, untuk memuji Tuhan. Jadi itu mendorong saya juga. Wah, haleluya, ini luar biasa kelainan di sini gitu. Ternyata yang ketemu murtadin-murtadinnya anak muda-muda ya kebanyakan. Iya, benar Bu. Masih. Jiwanya mereka tuh masih sangat muda, masih belum terbentuk. Ya. Anak-anak muda yang baru lahir baru, yang baru terima Kristus, yang baru mengenal Kristus karena perpindahan agama mereka, itu kan masih belum terbentuk, mas sedang dalam pembentukan seperti itu. Tidak seperti Pak Kodek yang sudah mengerti ya, sudah terbentuk istilahnya doktrinnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Nah, ini bagus nih Pak Kodek, kita membutuhkan seseorang yang memiliki jiwa untuk melayani dan meluangkan waktu. Gitu. Saya lihat Pak Kodek ini aktif sekali, terutama di acara saat teduh ya. Pak Kodek ini, teman-teman, pengumuman ya, Pak Kodek ini juragannya saat teduh. Aduh, maksud saya ustadznya saat teduh. Gitu. Jadi dia yang memimpin saat teduh kita di Indonesia itu jam 5 pagi. Temui Pak Kodek ya, dia yang memimpin, luar biasa sekali. Teman-teman juga bisa lihat beberapa settingnya, beberapa acaranya di live di YouTube WAFM. Nah, kalau mau ketemu langsung Pak Kodek gimana sih? Nomor satu, kita ya Zoom ya, join Zoom, kunjungi website kami di wafmgroup.org ya. Di situ di sebelah kanan bawah ada link Zoom. Ketemu link Zoom, klik di situ langsung masuk. Nah, kalau masuknya pagi-pagi banget waktu Indonesia, pasti ketemu Pak Kodek. Pak Kodek juga sekarang memiliki beberapa asisten muda-muda ya, Pak Kodek ya. Iya, benar Bu. Muda-muda ini dari murtadin juga. Nah, Pak Kodek bisa ceritain nggak bagaimana menghadapi anak-anak muda murtadin nih? Susah atau bandel nggak sih? Ya silakan Pak Kodek.
Ya, awal-awalnya sih saya tentu berkenalan dulu, kenalan nama, terus dia di mana tinggalnya. Ya, sebenarnya sih awal-awal itu pasti susah menghadapi atau menyesuaikan diri dengan kepribadian mereka. Maksudnya, ya, saya sih bersama-sama murtadin-murtadin yang masih muda ini, ya bisa saja sering bertanya, bersoal jawab. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan baca Alkitab, maka saya ajak mereka, ayo baca Alkitab, kita diskusikan. Jadi mereka tahu gitu apa isi Alkitab. Terus bagaimana, Pak Godek? Kalau berdoa, ya mereka selalu inginnya, oh ya, Pak Godek aja yang berdoa, dan saya bisa berdoa, ya puji Tuhan. Mereka lambat laun juga mengerti, oh begitu ya berdoa. Saya yakin juga doa mereka didengarkan oleh Tuhan. Dan bernyanyi juga, mereka... Karena saya memang di saat itu memang selalu memperkenalkan diri saya, lambat laun mereka tahu, oh itu Pak Kodek ya, yang di saat teduh gitu. Atau yang di pembacaan Alkitab, lama-lama mereka kenal gitu. Nah, dari perkenalan-perkenalan ini memupuk rasa seperti persaudaraan jadinya. Oh iya, itu Pak Kodek. Jadi mereka tuh malahan kalau makin kenal kan makin bagus gitu. Tapi ada kalanya juga saya sedih. Kalau sedihnya itu kadang-kadang mereka kenapa nggak bisa hadir ya, mungkin karena kesibukan urusan sekolah, mungkin karena pekerjaannya, tapi mereka tetap memberikan alasan kenapa tidak bisa hadir, tidak bisa ikut dalam suatu acara-acara yang saya dan teman-teman adakan. Tapi sebenarnya itu membuat saya semakin semangat kalau bersama-sama dengan murtadin yang muda, bisa saling sosialisasi yang bagus gitu. Artinya di dalam Tuhan kami senantiasa merasakan sukacita, gembira, malah kami bisa diskusi hal-hal yang memang membuat kami makin mengenal Tuhan. Itu sih yang paling indah adalah, ya saya tuh seperti walaupun nggak bertemu mereka lewat zona apa mediaton Zoom itu, sepertinya saya dengan mereka tuh saling berpelukan seperti saudara. Itu sih yang saya rasakan, sangat sukacita saya rasakan. Bersama-sama murtadin yang muda. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Saya sangat-sangat, kami dari tim WAFM, sangat-sangat salut dengan apa pelayanan Pak Kodek. Pagi-pagi jam 5 waktu Indonesia, subuh-subuh udah bangun memimpin doa. Saya sendiri mungkin belum sanggup ke situ. Tapi awal dari yang saya ingat ya, awal dari planning atau rencana pembuatan saat teduh itu kalau nggak salah Pak Kodek dengan Bro Apiang ya. Benar Bu, sama-sama, benar. Ya, sama-sama, itu kalau nggak salah berawal dari hanya kalian berdua. Berawal dari kalian berdua loh. Saya perhatiin aja ini sampai di mana nih keseriusannya. Gitu, apakah konsisten, apakah cuma kalau orang Jawa bilang kayak anget-anget tai kotok ya, kayak gitu. Angetnya pas baru keluar aja lama-lama dingin kering gitu. Ya, saya bukannya apa sih membayangkan yang jorok-jorok ya, tapi orang Jawa tuh bilangnya begitu. Tapi saya lihat makin lama nih makin rame gitu. Saya dan Bu Maya perhatikan, wah rame nih, yuk kapan-kapan kita masuk yuk gitu. Terus Bu Maya mulai masuk gitu. Terus saya juga mulai masuk, mulai ikutan gitu. Terus dari awal yang hanya kalian berdua, lalu ada tiga orang ya, satu saat kapan itu saya lihat yang ikutan saat teduh sudah mencapai 19 orang. Terus saya pikir, wah ternyata anak-anak muda Kristen di Indonesia ini semangat ya. Ya udah kalau gitu kita buat suatu rencana atau apalah gitu, kita buat program. Gitu. Kita jadikan Pak Kodek dan Bro Apiang bos dari atau juragan dari apa namanya saat teduh ini. Nah,
ternyata Bro Kode nggak berhenti sampai di situ. Sekarang memimpin pembacaan Alkitab. Wah, luar biasa sekali. Memimpin lagi acara remaja. Luar biasa sekali. Saya melihat sesuatu sebuah pelayanan yang murni dari hati. Begitu. Yang saya mau tanya nih, Pak Kodek. Pernah memiliki kendala enggak untuk melayani atau istilahnya bukan kendala secara fisikal aja, tapi kendala di hati. Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau kendala di hati, pernah saya alami. Di mana mungkin teman-teman saya menganggap saya ini apakah mampu untuk bangun pagi. Persoalannya kan selain saya akan memimpin saat teduh pagi jam 5, saya dengan teman-teman apologet juga kadang-kadang begadang gitu, sampai nggak tidur seharian. Nah, itu membuat bagaimana? Apakah si Kodek mampu nih? Mampu nggak nih bangun pagi? Mereka kan bertanya, tapi saya yakinkan, walaupun saya begadang, tapi tetap jam 5 tetap ada saat teduh. Dan diumumkan terus di grup-grup gitu, tetap. Nah, undangan itu kan bisa berhubung secara pribadi. Sebenarnya isi kendala-kendala itu sebenarnya bisa saja dari kesiapsediaan hati saya. Tapi saya punya prinsip. Memang sebelum 7 tahun yang lalu juga saya sudah pernah ikutin saat teduh. Tapi dimulai bukan jam 5, tapi jam 4. Mungkin 7 tahun yang lalu itulah karakter yang bagus yang masih ada sampai saat ini. Mungkin itu yang membuat saya kalau jam 5 saat teduh, kenapa nggak bisa? Dulu 7 tahun yang lalu, jam 4 pagi udah doa, sama jam 8 malam. Nah, itu mungkin, jadi artinya sikap-sikap atau teladan yang dulu itu memupuk sampai sekarang jadi lebih baik gitu. Jadi membuat saya, kendala-kendala yang ada saat ini, walaupun di tengah COVID-19 ini kan kendala banyak. Urusan saya juga ada di rumah gitu kan, ikut bersama-sama istri gitu kan, pergi belanja ke pasar. Tapi itu tetap saya bisa ikut saat teduh jadinya. Yang penting saya memanagenya dengan sebaik mungkin. Memang kendala-kendala pasti ada, Bu. Cuma bagaimana caranya memanagenya. Tapi yang paling penting adalah saya hubungan intim saya dengan Tuhan. Jadi kalau dimulai dengan hubungan intim dengan Tuhan, saya juga meminta kepada Tuhan, Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu mengingatkan saya untuk bangun di waktu yang dimana, kalaupun saya tertidur lelap, tolong Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri saya untuk kiranya menegur saya supaya bangun lebih awal, supaya saya bisa memimpin saat teduh, gitu. Ya, luar biasa loh. Kalau saya sendiri mungkin nggak sanggup. Tapi luar biasa Pak Kodek. Yang pertanyaan berikutnya nih. Ada nggak sih usia-usia tertentu yang boleh ikut saat teduh? Atau ada batasan-batasan usia nggak untuk ikutan saat teduh nih? Tidak ada batasan, Bu. Mulai dari usia yang lebih yang tua sampai yang anak kecil pun ada. Yang namanya Kenneth. Anaknya Bro Hans itu paling usianya masih usia sekolah dasar tuh, tapi dia begitu antusiasnya dalam ikut saat teduh. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan, dia pasti mengusahakan bisa menjawab sebaik mungkin. Luar biasa ya, luar biasa dari. Nah kalau usia yang paling dewasa, kira-kira usia berapa tuh, Pak Kodek? Usia yang paling dewasa ada usia sampai 55 tahun. Tapi average-nya itu usia-usia 20-an ya. 20-annya remaja-remaja. Gitu. Ada. Ya, ada yang ya. Usia 20 tahun. Kalau bisa dijelasin, Pak Kodek, susunan acaranya gimana sih yang di saat teduh itu? Susunan acaranya dari awal
sampai akhirnya itu gimana? Ya, saat teduh kan dimulai jam 6. Berakhirnya kok tuh, jam 6? Sorry. Saya saat teduh itu kan selama 1 jam. Dimulai jam 5, akhirnya itu adalah jam 6. Jadi di jam 5 itu mulai pertamanya kali adalah menyanyi memuji Tuhan, itu pertama sekali. Kedua, doa pembuka. Setelah doa pembuka, saya akan persilakan audiens atau yang partisipan membuka Alkitab dari bagian kitab Yesaya, salah satu contohnya ya Yesaya pasal pertama. Kami akan baca itu secara bersaut-sautan atau bergantian, misalnya 10 ayat, dan itu diurut namanya sesuai dengan abjad. Kita akan bersama-sama membaca secara bergantian. Nah, itu setelah membaca itu setelah membaca selesai selama 10 ayat misalnya, nah di ayat setelah itu adalah 3 menit akan mereka renungkan firman Tuhan itu. Saya ya tentu ikut serta juga, saya akan merenungkannya selama 3 menit, meminta penyertaan atau petunjuk atau pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkan arti dari firman itu, makna firman itu, sehingga mendapatkan remanya. Nah, setelah 3 menit itu mereka akan saya minta untuk menyampaikan rema yang didapat dari ayat mana, dan mereka akan menjelaskannya gitu. Nah, setelah selesai penyampaian rema, ada 5 orang kadang kan yang menyampaikan rema, dari misalnya 10 orang yang hadir, 5 orang sudah bisa dengan baik menyampaikan remanya yang didapat. Nah, setelah selesai penyampaian rema, kita akan sebelum berdoa lagi, ada satu lagi pujian penutup. Nah, setelah itu baru berdoa. Ini berdoa juga adalah bisa untuk mendoakan semua partisipan atau peserta yang ada. Apakah mereka dalam keluhan untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatannya, atau mereka lagi menderita sakit pun, kita turut mendoakan mereka. Dan nanti saya akan pilih siapa yang mendoakan untuk yang sakit, yang problem apa. Nah, itu sangat baik sekali. Dan di akhirnya ada berkatlah dari hamba Tuhan, yaitu biasanya kami disertakan juga dengan Om Bram Manaha dari Riau. Dia senantiasa setia juga mengikuti saat teduh kami. Ya, luar biasa. Saya sangat salut dengan kerja keras, antusias, dan komitmen dari Pak Kodek ini. Ya, saya mengharapkan agar teman-teman yang lain juga bisa menghargai perjuangan dan ketulusan Pak Kodek ini. Ya, kita harus sama-sama saling mendoakan, terutama acara saat teduh ini. Saya sempat ngobrol dengan Pak Kris. Pak Kris itu sangat bangga dengan Pak Kodek. Wah, luar biasa ini Kodek, luar biasa ini Bro Apiang. Ya, bisa sama-sama melatih anak-anak muda untuk ikutan jadi moderator. Ya. Nah, yang pertanyaan lagi nih, Pak Kodek, kan sekarang Pak Kodek dan Bro Apiang punya satu tim ya, tim moderator ya, yang dipimpin oleh kalian. Itu bagaimana prosesnya supaya agar menjadikan mereka moderator yang keren lah istilahnya, yang profesional begitu. Bagaimana prosesnya? Proses adakah trainingnya? Adakah apalah? Saya kurang mengerti kalau di daerah situ. Ini lahannya Bro Kodek nih yang mentraining anak-anak muda. Ya silahkan Bro Kodek. Ya benar, penting juga untuk mentraining anak-anak muda. Mereka kan sering banyak bertanya, Pak Kodek itu bagaimana supaya bisa jadi co-host atau jadi host, bagaimana? Nah, saya mesti jelasin. Mereka juga bertanya banyak hal kan, bagaimana supaya bisa menjadi moderator. Mereka ada juga yang bertanya, Pak, apa sih bedanya moderator dengan host? Nah, saya harus bisa nih memberikan penjelasan sejelas-jelasnya.
Dan saya salut juga kepada rekan saya, rekan sekerja saya, yaitu Bro Apiang. Dia tahu tuh kalau bagaimana melatih juga anak-anak murtadin yang mau menjadi moderator, mau jadi co-host gitu. Mereka dijelaskan tugas-tugasnya. Saya dengan Bro Apiang sangat bekerja sama dengan yang baik, bekerja sama baik. Makanya itu bisa terwujud. Mereka juga melihat, anak-anak murtadin tentunya melihat, loh, di antara Pak Kodek dengan Bro Apiang ini terjadi kerjasama yang baik. Ini juga mereka bisa teladanin. Oh, begitu caranya menjadi moderator itu bisa koordinasi dengan siapa lagi? Dengan dengan co-host-co-hostnya, kan? Nah, itu. Di situ poin yang paling pentingnya adalah kesabaran. Memang proses belajar itu membutuhkan waktu. Nggak mungkin lah langsung jadi moderator terus ingin dipuji-puji lah. Enggak. Tunggu pujian itu, tentu pujian yang didapat itu dari orang-orang yang menonton, kan, netizen. Oh, ternyata bagus ya si Anu jadi moderator. Tapi yang paling penting di awal tentu rasa syukur kita kepada Tuhan. Pertama bersyukur diberikan satu tugas, dan tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan kerjasama dengan koordinasi dengan teman-teman itu paling penting. Jadi sebenarnya selain kerjasama, kan kita lihat mereka tuh senyum, ketawa, sukacita. Mereka kadang-kadang nggak sungkan-sungkan menceritakan kegiatan-kegiatan harian mereka. Jadi suasana itu jadi seperti kekeluargaan dan persaudaraan. Kan alangkah indahnya begitu. Saya jadi mengingat isi dari kitab Mazmur, kalau hidup rukun itu alangkah indahnya. Mazmur 133. Haleluya. Jadi juga itu, apa yang dilakukan seorang, misalnya tugas moderator, tugas host, itu segala pujian buat nama Tuhan Yesus. Itu sih poin yang paling pentingnya. Amin. Amin, Bro Kodek. Apa yang kita lakukan, segala yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kayaknya jadi fondasi ya, Bro Kodek ya? Yes. Ya, pasti. Jadi fondasi apapun niat kita, apapun awal dari pelayanan kita, apakah untuk memuliakan nama sendiri atau untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itu. Ada nggak nih Bro Kodek memiliki kendala seperti mungkin ada dari anak-anak muda moderator nih yang Bro Kodek sedang training, ada nggak yang bandel atau yang keras kepala atau istilahnya bukan anak tiri ya, tapi yang paling bandel itu kalau ketemu yang begitu gimana disiplinnya nih Pak Kodek? Kalau menghadapi yang bandel tuh, saya tetap rasa mereka ya, kalau mereka bilang, Pak, saya nih nggak bisa begini, aduh macam-macam, iya saya tahu. Saya tuh jadi seperti kakak bagi mereka. Ya, saya bersedia mendengarkan dulu dah, apa sih masalahnya sehingga kamu gitu bandel gitu, nggak mau, nggak bisa diatur. Ya Pak, kadang-kadang saya dia sifatnya ingin dihargai itu melalui apa yang dia ucapkan. Maksudnya nih, saya punya kelebihan Pak, bahasa Inggris nih. Jadi kita harus bisa mengiyakan dulu apa maunya dia gitu. Dan ada lagi, mereka suka tahu ya, ada juga satu hal, pernah saya ajarin menjadi moderator, tapi saat-saat dia sibuk, dia minta resign pula. Aduh, ini sangat menyedihkan hati saya. Ada yang dari sana. Itu sebenarnya membuat saya jadi mengerti. Ternyata mereka juga punya kesibukan. Saya akui sih, mereka itu punya skill-skill yang di luar pikiran saya. Ternyata mereka itu punya satu keterampilan yang luar biasa sebenarnya. Kalaupun mereka ada waktu untuk menjadi moderator, saya berusaha ya menyesuaikan waktu. Saya ingin mereka tuh mengambil bagian menjadi moderator tuh dengan kerelaan hatinya, bukan dengan terpaksa. Jadi selalu saya ajukan, bagaimana kamu bisa
berbuat yang lebih baik, coba dah ambil waktunya. Hari apa, jam berapa, nanti kita sesuaikan waktunya. Jadi mereka dengan secara nggak langsung membuat mereka jadi ambil bagian jadi moderator itu, mereka menjadi dewasa secara rohani atau apa ya gitu ya. Maksud saya jadi mengerti, oh ternyata ini juga suatu pilihan dan di mana membuat tanggung jawab itu menjadi lebih baik bisa dilakukan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bro Kodek dan Bro Apiang sedang mencetak seorang pemimpin, gitu ya? Yes. Secara nggak langsung mencetak mereka supaya percaya diri, ya berani dong tampil, berani untuk mengungkapkan, berani untuk apa istilahnya, mengeluarkan, berani untuk seperti seorang MC ya, membawakan acara seperti ini, membawakan sebuah program, tapi dengan mannernya kekristenan. Ini luar biasa banget loh, Bro Kodek. Training-training seperti ini yang saya lihat jarang ya, apalagi training Bro Kodek ini anak-anak muda yang masih punya semangat yang bergejolak, masih istilahnya kalau orang Jawa bilang dablek ya, keras kepala gitu loh, maunya gue gitu. Luar biasa bagaimana Bro Kodek dan Bro Api yang menghadapi mereka, istilahnya nggak, kalau saya mungkin agak keras ya, tapi bagaimana caranya Bro Kodek dengan Bro Api yang mengatur mereka, menjadwalkan mereka, membantu mereka, membimbing mereka, itu luar biasa. Saya sangat acungkan jempol kepada kalian berdua ya. Sebelum kita tutup nih, karena udah 30 menit lebih ya, ada nggak yang Bro Kodek ingin sampaikan, satu kepada tim moderator yang ada di grup ya, yang satu. Yang kedua untuk teman-teman muda yang ingin partisipasi gabung dengan tim moderatornya Bro Kodek. Ya, silakan Bro. Ya, teman-teman, saya menyapa mereka teman-teman atau sahabat saya ya. Berarti satu tim kita bisa ambil bagian dalam pelayanan kita. Makanya saya, Kodek, dan Bro Abiang sungguh-sungguh mau mengajak semuanya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap jiwa. Itu sih, biarlah hanya pelayanan kita ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan saja, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Okay. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Bro Kodek untuk teman-teman senior nih, istilahnya teman-teman pendeta yang sama-sama melayani juga di WAFM, pesan-pesan untuk mereka Bro Kodek? Ya Pak, terima kasih untuk selama ini telah juga memberikan banyak pesan-pesan dari firman Tuhan kepada kami, baik melalui nasihat-nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang ada ikut serta dengan kami, baik dalam pengajaran, baik dalam saat teduh, ataupun melalui percakapan informal di luar dari pengajaran dan di luar dari saat teduh. Kita kan ngobrol-ngobrol juga. Tapi saya di situ merasa sangat-sangat sukacita. Mereka banyak memberikan kontribusi, sehingga kami ini yang moderator, yang host, bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi itu berkat doa-doa mereka juga dan dukungan dari hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang tahu, oh itu Bro Kodek dengan Apiang, mereka itu siapa ya? Oh tapi mereka itu mau sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jiwanya untuk melayani Tuhan. Kiranya Bapak Pendeta, Bapak hamba-hamba Tuhan juga senantiasa mendoakan kami supaya kami sungguh-sungguh melayani untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Terima kasih. Bro Kodek, kalau nggak keberatan nih, bisa nggak saya meminta Bro Kodek untuk mendoakan anak-anak remaja kita? Satu, itu yang harus kita doakan adalah anak remaja kita. Yang kedua, para pembina di WAFM, terutama pendeta-pendeta dan pengajar, ya. Yang ketiga, gimana kalau Bro Kodek juga mendoakan teman-teman pemirsa yang menyimak acara ini, baik yang sudah menerima Kristus ataupun yang belum terima Kristus. Tiga nih, Bro. Baik. Ya, kalau tidak keberatan sebelum kita tutup, ya. Minggu depan kita akan mengangkat kembali seorang pelayan, pelayan Tuhan yang melayani di WAFM. Saya akan terus mengangkat pelayanan teman-teman karena saya ingin mengangkat pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya mengangkat kasus murtadin atau juga hanya mengangkat topik-topik yang lagi hangat. Karena kita mesti memperhatikan juga buat mereka yang melayani Tuhan di acara yang tertutup, maksudnya di tempat, di wadah-wadah yang jarang orang lain tahu, seperti itu. Yuk, Bro Kodek, silakan, kita akan bawa doa, kita doakan mereka, tiga grup ini ya, remaja-remaja, para pembina dan hamba Tuhan, dan rekan-rekan pemirsa baik yang sudah terima Kristus maupun yang belum terima Kristus. Yuk, silakan Bro Kodek. Baik, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, saat ini kami mau mendoakan untuk remaja murtadin yang saat ini berada bersama-sama dengan kami, walaupun melalui media ton Zoom, tapi mereka mendengarkan siaran ini. Kami mau mendoakan dia supaya di dalam setiap pengajaran atau di setiap saat teduh ataupun setiap acara membaca Alkitab, sungguh-sungguh mereka juga tergerak untuk melayani Tuhan, mengambil bagiannya masing-masing, baik itu di dalam pujian, di dalam moderator, di dalam co-host, baik acara-acara yang lainnya. Mereka sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan hanya dalam pelayanan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah mereka juga Tuhan, anak-anak remaja, murtadin, dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya demi kemuliaan nama-Mu. Aku juga berdoa Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan sungguh-sungguh, rekan-rekanku yang dalam menyampaikan pengajaran, baik itu juga hamba-hamba Tuhan, pendeta yang memberikan pengajaran untuk anak-anak remaja, biarlah mereka Tuhan, lidah mereka, mulut mereka, semua apa yang mereka siapkan untuk mengajari anak-anak remaja murtadin, mereka mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk mengajari mereka. Dan Tuhan sungguh-sungguh memakai hamba-hamba Tuhan dan pendeta untuk mengajak anak-anak remaja murtadin memuliakan Tuhan, melayan Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Demikian juga untuk pemirsa-pemirsa, penonton dari setiap acara-acara dari WAFM, We Are For Murtadin, mereka mendapatkan berkat dari setiap saat teduh, pengajaran, dan juga membaca Alkitab, dan juga setiap webinar-webinar yang diadakan. Biarlah itu semua yang telah dilakukan di pelayanan We Are For Murtadin, sungguh-sungguh semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kami telah berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Amin, amin. Ada yang mau disampaikan pengumuman Bro Kodek, program yang akan datang di Zoom supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana menemukan Zoom kami. Silakan kunjungi website kami wafmgroup.org ya, di link kanan paling bawah pojok kanan itu ada link Zoom kami ya, itu bisa langsung masuk ke Zoom kami. Bro Kodek, silakan kasih tahu ke pemirsa program berikutnya di Zoom ada apa aja. Silakan, Bro. Ya, di program akan datang itu ya di jam 16 atau jam 4 sore kita ada membaca Alkitab selama 120 menit. Ini program yang sangat menarik, sangat bagus bagi anak-anak remaja dan juga untuk siapa saja yang mau ikut. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan ketemu minggu depan ya dengan pelayanan yang berbeda. Ya, satu wadah dalam Yesus Kristus. Satu Tuhan dalam Yesus Kristus. Di dalam wadah WAFM ini kita melayani bersama-sama, kita bersatu sama-sama. Hanya ada satu doktrin di dalam kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, satu-satunya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom.